ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2023. Cinta Al-Qur'an. Sudah 5 peserta, tersisa 1 peserta terakhir untuk hari ini. Kita sambut ini dia, Nabil Mataram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabil berasal dari Mataram, usianya 8 tahun, hafalannya 6 juz Al-Quran. Nanti Kak Ica akan membacakan beberapa soal. Setiap satu ayat, kamu lanjutkan ayat berikutnya, oke? Tapi kita lihat dulu, ini dia keseharian dari Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aran Tiang Muhammad Nabil Al-Ghifari. Umur Tiang baru tahun dengan Mataram. Hafalan 6 juz Al-Quran. Aku ingin bersiar di Pulau Lombok, tanah kelahiranku. Gantengnya Nabil, Masya Allah. Nabil fokus ya. Oke, bersiap untuk peserta terakhir kita. Nabil Mataram, kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, Nabil sudah siap. Silakan Kak Ica. Nabil, dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha 'ainun jariyah. A'udzu وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي Ya, bye.
ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Khalas. Sadaqallahul azim. Allahumma arham Nabil Quran. Nabil Mataram. Juri silakan Kak Nabila. Nabil, Masya Allah. Kak Nabila hari ini senang melihat Nabil punya irama hari ini. Terus selain itu juga bacanya dengan khusyuk. Tadi kenapa tadi bacanya ragu-ragu? Padahal yang pertama itu benar. Akan ayatnya yang dibaca oleh Kak Ijah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Terus? Ya bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bagus, luar biasa. Tadi awal kenapa itu ragu-ragu? Yang ini bukannya gitu ya? Hanya diulang lagi gitu ya? Iya. Ya udah gak apa-apa, santai. Jadi butuh difokuskan lagi, dikuatkan lagi hafalannya. Dulu Kak Nabila juga sering keliru ya. Termasuk ya. Termasuk mungkin kalau dibilang murid yang paling bebal hafalannya, ya saya dulu. Kak Nabila? Iya, seperti itu. Jadi saya stuck di 5 juz, gak nambah-nambah selama 5 tahun Kak Irfan. Karena itu tadi, diulang salah. Ketika setoran sama guru salah terus keliru. Padahal baru 5 juz, sampai ada kebijakan dari kepala rumah tahfidz, ya udah yang tidak menambah lebih dari 5 juz bertahun-tahun kita pindah ke kelas yang lain. Karena mungkin teman-teman yang ketemu di pagi sekolah, karena kan Kak Nabil kan sekolah umum. Jadi ketemu pagi iya, ketemu di rumah tahfidz juga iya. Jadi kalau ketemu itu sering ngobrol. Pelajaran bagi saya dan mudah-mudahan juga buat adik-adik di rumah. Kalau misalnya temannya, kadang-kadang ya kalau walaupun di rumah tahfidz ya, ada aja yang ngajak ngobrol aja gitu ada. Itu mengganggu hafalan Kak Irfan. Nah kalau bisa teman sevisi misi itu sangat mendukung sekali. Dan itu terlihat jelas ketika saya pindah kelas, mereka keluar dari rumah tahfidz. Dan karena mereka lebih fokus untuk ke sekolah. Nah ketika saya lingkungannya berbeda, jadi lebih fokus lagi dan bahkan bisa setiap tahun menambah 5 juz. Masya Allah. Jadi itu sangat ngaruh sekali. Untuk pesan buat Nabil ya, diperkuatkan lagi hafalannya. Ya jangan, oh saya banyak salahnya hari ini. Enggak, justru kalau guru saya bilang yang banyak salahnya itu yang paling pintar. Karena apa? Karena dari situ kita belajar untuk mengulang huruf-huruf yang menurut kita tuh wah susah banget belajar, susah banget diperbaiki. Justru itu huruf yang mungkin Allah pengen dengar kita latihan terus, latihan terus, latihan terus. Masya Allah, terima kasih loh Kak Nabila sudah cerita seperti itu. Jadi membuat kita tidak berkecil hati. Oh ya Kak Nabila aja pernah mentok seperti itu. Ya. Dan perlu dicari cara untuk bisa menambah lagi. Iya, Alhamdulillah. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Kak Nabila. Bertahun-tahun saya kenal dengan Kak Nabila, baru kali ini saya tahu ternyata suara Kak Nabila pun pernah mentok hafalannya. Iya. Dari segi komentar bacaan buat Nabil, perhatikan makhorijul huruf ya. Apalagi makhroj-makhroj yang dari satu tempat, misalnya harfus sin, sod, dan zai. Itu kan dari satu tempat. Kalau berubah itu bisa berubah arti. Contoh seperti tadi ketika Nabil membaca fiha sururum marfu'ah. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang orang-orang yang penghuni surga, mereka duduk di atas dipan yang tinggi. Surur, sin, surur. Tapi kalau surur ya harfus sad, tadi Nabil membacanya sad, itu tempat yang menyimpankan harta. Nah, gitu. Jadi biasa bisa beda arti jadinya. Bisa beda arti.
perlu diperhatikan makharijul huruf. Mungkin itu saja dari Kak Nabila, dikuatkan lagi hafalannya insya Allah lebih baik lagi. Syekh Hussein, silakan Syekh Hussein Jaber. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabil, bacaannya bagus, suaranya indah. Cuma ini sedikit aja, berapa huruf yang perlu diperhatikan. Wa anna lahu dzikra, kaf niyah tabis, bukan dabal, dzikra, qa, 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 usahakan, keluarkan kaf dari makhraj niyah. Wa idha al-qubur bu'thirat, ta hams sukun, jelaskan hams niyah. Tapi umum niyah, Nabil hari ini bagus. Tepuk tangan dong untuk Nabil nih, keren tau. Abi Amir, silakan Abi. Dari awal Nabil tampil, Abi Amir sudah Masya Allah merasakan keteduhan. Karena Nabil tampil dengan khusyuk, dengan tenang, suaranya bagus, irawanya bagus. Mudah-mudahan dari kesalahan kamu hari ini, kamu belajar. Pada ayat di mana kamu tidak kuat, kamu harus mengulang-ulang sampai seperti katakan Nabilah, enggak lupa lagi. Semoga Allah berkahi. Terima kasih Dewan Juri, selalu memberikan semangat pada siapapun peserta kita yang ada di hadapan. Oke, sudah gitu doang selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nabil.